untuk soal nomor 6, nek 36 pekerja 40 hari. Terus tambahan pekerja gimana? Kamu langsung tulis aja. Tambahan pekerja itu berarti di sini tadi berapa? 36 dong. Berarti 36 tambah X. X itu tambahan pekerja. Udah ya. Nah, caranya ini kamu misalkan A, B, C, D. Tambahan pekerja itu pakai perbandingan berbalik nilai. Rumusnya apa kemarin? A per B sama dengan D per C. A nya berapa? 36. B? 36 plus X. D? 24 per 40. Saya bagi 8. 3 5. Sampai sini dulu, jelas? Sekarang 3 kali 36 108 plus 3 kali X 5 kali 36 180. Iya enggak? Sehingga diperoleh 3X sama dengan 180 min 108 X sama dengan ini dibagi 3. Iya enggak? Ini kurang ini berapa? 72. 72 bagi 3 24 pekerja. Apa isinya? Sampai sini dulu, jelas belum? Biru atau dadu? Ada pertanyaan enggak? Gimana? 3 X-nya pindah, betul. Kata Veno betul. Jelas ya? Paham gak? Sekarang A banding B banding C, 5 banding 7 banding 3. Diketahui, ini sudah diketahui, selisih A dikurangi C 300.000. Lah nek A tambah B tambah C piye? Caranya gampang. Yang ditanyakan kan ini, tulis A tambah B tambah C dibagi yang diketahui apa yang mau? Oke, oke. A min C. Sekarang kamu lihat perbandingan. A tambah B tambah C. A tambah B tambah C 15. A 5, C 3. 5 kurangi 3. 2. Sampai sini dulu, paham? 5, Pak. Sehingga A tambah B tambah C per A min C mau biro? 100.000 sama dengan 15/2. Sekarang ruas kanan tak bagi 2, 1 tak bagi 2, 15. Ini apa mboten? Sehingga diperoleh 1 kali A plus B plus C tetap A plus B plus C. 15 kali 15 2, 2, 5. Nolnya masih berapa itu? 1, 2, 3, 4. Tinggal nambahi 1, 2, 3, 4. Apa jawabannya? C. Berarti C. Paham belum? Jelas belum? Skala ukuran sebenarnya ini kali ini, ukuran pada gambar ini kali ini. Skala rumusnya apa tuh, Sa? JP per JS. JP per JS. Caranya kamu cukup ambil salah satu ukuran, panjang banding panjang. Yang digambar berarti JP ya. Berapa ini? Saya tulis sama dengan 16 cm dibagi sebenarnya berapa? 80 meter kan? Ke senti, dadaknya senti juga 80 meter ke senti tambahin nol loro. Mudeng. Sentinya hilang, sentinya hilang. Sehingga diperoleh 16 dibagi 16, 1. 80 dibagi 16, 5. Gimana? Berarti ini berapa ini? 1 banding 500. Apa isinya, Nak? C. Jelas belum? Selisih suku ke 12 dan suku ke 15. Besar mana? 12 atau 15? 15. Berarti kamu nyari yang 15 dulu. U, ini ganti 15 sama dengan 15 kuadrat min 2 kali 15. Sampai sini dulu, jelas belum? Sama dengan berarti berapa? 225 min 30. Berapa? 125.
95. Sampai sini dulu jelas? Kamu ganti N-nya dengan 12. U ke 12. Berarti 12 kuadrat min 2 kali 4 kurangi 4 120. Kan selisih. 5 kurangi 0 9 kurangi 2. Apa isinya, Nak? Paham belum? Tinggal ganti kan? Jelas? Sambil koreksi di itu kuncimu. Ayo, ini wis hafal. Lama menabung itu rumusnya piye bareng-bareng? 1200 per persen bunga kali T awal kali 5. Oke, wis hafal. Alhamdulillah. Ngene iki cah, SMP loro maju siji-siji. Tenan. N sama dengan 1200 per persen bunga ini piro? 6 T awalnya 1.500 dikali bunga itu diperoleh dari uangnya bertambah enggak ini ke sini? Iya, 1.500 harusnya 1.567.500. Ini kurang 500? Iya. Oke, sampai sini dulu jelas? Iki duitnya mundak orang cah? Iya. Mundak piro? Iki tau? 67.500. Berarti itu bunganya. Bunga berarti 67.500. Berarti ini tak tulis 67.500. Ileng-ileng. Bunga itu tabungan akhir kurangi tabungan awal. Jelas gak? Sehingga diperoleh N sama dengan yang bisa kamu sederhanakan, sederhanakan saja. 12 dibagi 6, 2, 1, 2, 3, 4. Jelas? Sekarang 675 dibagi 15 pasti bisa enggak? Atau gini, ini tak coret dengan ini jadi 75. Gini apa mboten? Berarti 675 bagi 75. N sama dengan 9 bulan. Apa isinya, Nak? Selesai. Makasih, Mas. Mudeng, Cak.